Kan tertipu dia. Dia harap dia kadang ada beri walaupun tawar menawar dia punya harga di apa umum juga kanun tu. Sudarlun puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Gesik dan Pemuda Lingkungan XPT Arun di Kecamatan Muara Satu Loksmawe beraudensi dengan para anggota DPRK setempat. Kepada anggota Dewan, masyarakat mengeluhkan minimnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, baik berupa pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun penyaluran dana CSR. Kita menampung tenaga kerja lokal, lokalnya seluruh Aceh. Ini daerah Kota Losmawe dan Aceh Utara. Tapi yang namanya lingkungan tidak disebutkan di situ. Maka selalu terkait tenaga kerja ketika... Padahal menurut masyarakat, sejauh ini sudah ada 11 perusahaan di lingkungan bekas perusahaan pengolah LNG tersebut. PT-PT yang dalam Arun harus perhatian kepada masyarakat lingkungan, masalah tenaga kerja dan masalah CR, dan segala bidang yang ada di dalam perhatian kepada kampung. Gimana perhatian mereka? Enggak masih mahal. Sementara itu, pihak DPRK berharap pihak perusahaan melihat masalah ini dan menindaklanjutinya sesuai harapan masyarakat. Kita selanjutnya harapan kita daripada DPRK Losmawe, pihak manajemen daripada perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan XPT Arun segera menyikapi daripada tuntutan daripada dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.